Bahan-bahan kita ialah pisang dan gula, milo. Bermula kita kena kupas pisang. With this the assumption of the success, the whole market people start talking about it. It is a very good encouragement and motivation. Kemudian kerana pada setiap penjari tanaman asmakan kena daftar dapat meningkatkan dan bukan anggung sepaskah dalam mematuhi dan melaksanakan operasi standard SOP akibat COVID-19 yang ditetapkan secara optimal. Nilai RM1,000 yang ditentukan kerajaan mengurusi pelajaran sumber ekonomi negara puncak. Bagi usaha singkat dan pisang dikenal terjaya selama ini, beliau masih perlu membayar hasil bulanan untuk pensiunnya. Pembina juga perlu menanggung kos lain selain memberikan diskaun murah kepada ibu bapa selepas hampir 3 bulan tiba. Kita letak atas telefon ini. Berasal dari ibu Vera Felix Scott dan bekerja sebagai jururawat di beberapa hospital di UK sejak tahun 1973. Berumur 68 tahun, dia bersara dari hospital University Southend 3 tahun lalu namun terus bekerja sebagai jururawat sementara. Mac lalu beliau kembali berkhidmat sebagai seorang daripada barisan harapan menghadapi wabak COVID-19. Dia berjanji di mana situ, untuk minggu setelah memberikan tugas. Happy that I survived, I did so well. But sadly said, I miss all the nurses and doctors here because we have become friends. And comprehensive, I don't know whether I can talk about it at all. I used to work part-time after I retired 5 days a week. Now I have to keep up the same because I'm able to do the rest of the kitchen infection. It's in the past to be more as well as you said, you can be in your ICU. So I can use my eyes stabil dan keluar dari ICU atau malam yang sakit. Ya, siap. Oleh sebab itu, sekarang ni kita buat topping dia, milo campur susu. Lepas tu kita kacau dia sampai sebati. Kalau pekat sangat, letak air suam sikit je. Aplikasi yang akan dipenuhi termasuklah pusat pendagangan persatuan bersifat Malaysia, persatuan bersifat ASEAN AFF, organisasi bersifat ASEAN AFC, pada bersifat community dan setiap rugby. Bagi suka bersifat pembangunan yang dibina di atas tanah berkeluasan 42 dan tempat 3 ekar di Persini Putrajaya adalah pejisan strategi pelaburan yang tidur badan bersifat berprestige iaitu AFC, AFF dan NPF yang juga bakal memakai ibu kota AFF, KDM AFC dan ibu kota baru FKM bersama pusat dan pembangunan bersifat kemasaan. Menurut Tansri Anwar Musa,
beberapa 16 ni untuk anda bersebab doa akan dipersembahkan. Okay, ini tekstur dia. Tapi ni perkataan. Kita kena letak air sikit. Dengan kos menjelang belanja 7 juta ringgit, proses pembinaannya dah masuk dekat dengan pemasaran 18 ekar di jangka menjelang masa 18 bulan. Timbalan Presiden Persatuan Kesemua untuk KMJ Alvin Warren kesal kerana tidak diberitahu bahawa pejabat KMJ yang terletak di Stadium Motif Kuala Lumpur bangsa perlu dipersonal. Malah dia juga tidak tahu mengaku bahawa Persatuan sudah menerima surat amaran kedua dari pihak Dewan Pengarah untuk DBKL yang meminta mereka mengesahkan pejabat dalam masa pasal sekarang. Mereka dikis warna dari seorang pekerja pernah diutarakan oleh Presiden Esok KLHA yang diterakiri dan diciumkan di Syarikat Masuk Presiden dan ia akan mengusungkan pejabat. Dia mengenali kata itu mesti berlaksukan dan terkejut apabila KLHA sudah menerima surat amaran kedua dan DBKL pada 9 bilang. Jika untuk tarik konsumen yang perlu dilakukan dengan kebanyakan KLHA ini tidak lagi memiliki pejabat dan memiliki pejabat. Akhirnya, yang saya pilih sebagai Iman Masjid Pusat Tiburu dan juga Exco Pusat Tiburu, saya tidak mempunyai apa-apa maklumat mengenai hari ini, tidak diberitahu langsung. Jadi, itu yang saya dah siap. Apa penyelesaian? Sekarang kita nak masak popia pisang kita. Boleh kita buka api. Kita tunggu sampai minyak masak. Sekarang minyak kita dah panas. Kita masukkan popiah pisang kita satu-satu. Dia dah letak. Tunggu sampai masak. Tunggu sampai dia colour dia perau. Kita kena tunggu sampai kali dia rata. Restoran yang kita sediakan di Kuala Lumpur.
kita letak. Siap. Okay, sekarang kita nak letak guys. Tiga atas, satu bawah. Saya dulu. Kita letak yang terakhir ni ke atas. Siap. Dah siap. Sekarang kita dah letak dalam bekal. Siapa nak beli? RM5 sahaja. Like dan subscribe. Baik. Dan sekarang kita nak masuk ke ini. Pemeriksaan biopsi suspek membawa kepada penemuan 9 barangan berjenama serta wang tunai berjumlah Kalau tak cukup boleh sekian ini sekali. Sedap. Okay.